Hai guys, waktunya sahur. Sekarang ini sahur yang betul-betul termalas. Oke. Sekarang kita mau buat TO dulu. Oke guys, jadi kenapa saya bisa bilang malam ini malam sahur termalas? Karena kalian lihat nggak ada lauk sama sekali untuk sahur kali ini. Dan penyelamatnya itu adalah daging hitam by Mami Juna dengan sambal crispy saya. Tuh, yang saya selalu stok guys. So, untuk daging hitam ini penyajiannya tuh sangat-sangat mudah. Kalian boleh rebus. Rebus dengan pack-pack aluminium yang di dalamnya ya. Atau di microwave. Nah, tada! Lihat guys, berdesis. Oke, let's go. Time to eat. Tinggal ambil nasi. Kita tuang sambal garing di atasnya. Jadi walaupun sahur tetap rasa berbuka puasa guys. Maksudnya kita semangat untuk makan. Tuh kalian lihat ya. Ketulan dagingnya tuh besar guys. Tuh, daging. Ini selalunya bisa untuk dua kali makan kalau keluarga saya ya. Maksudnya tiga orang makan dan untuk dua kali makan. Gitu guys. Kita ambil. Nah saya tuh kalau sahur nggak pernah ketinggalan sama timun dan tomato. Oke, kita makan. Gini sih guys, makannya siapa? Di sini yang kalian lauk makannya sama aja kayak saya, kalian boleh komen di bawah. Karena kebanyakan customer Shopee saya yang untuk sambal garing memang komennya selalu macam tuh. Sangat-sangat membantu untuk lauk berbuka puasa dan sahur katanya. Hari itu saya ada buat tempe guys, sambal tempe, kurang boleh nampak. Basically dia sambalnya macam sambal garing yang saya buat. Tapi untuk bilisnya saya kisar sekali lah. Kalau sambal garing, crispy sambal saya kan yang saya kisar hanya cili saja. Yang ini bilis pun saya kisar. So yang tak dikisar hanya tempe. Tapi guys, tempe ini dah hari ketiga. Hari ini hari ketiga saya buat, korang masih boleh dengar. Sedap guys. Alhamdulillah udah habis guys. Mau makan roti. Roti kita separuh-separuh dengan kacaca.
So guys, yang kalian tengok video ini ya, kalau kalian teringin nak rasa sambal tempe garing, kalian boleh terus masuk ke Shopee. Saya open order dulu ya. Saya open order. Lepas itu kalau order memang dah terkumpul, saya buat, baru saya akan post. Macam mana? Tapi untuk yang di Shopee ni, saya akan buat tempe ni macam bukan macam sambal garing macam ni lah. Ya, yeah, macam sambal tempe tapi garing. Tempe tu tak terselaputi dengan bumbu. Sebab kenapa? Sebab kita nak elakkan dia cepat lemau. Kalau saya betul-betul sira, maksudnya bumbu tu berlebih, saya risau dalam 2 hari je dia dah lemau, guys. So dalam tempe tu, dalam sambal tu, isi dia kacang dengan tempe sahaja. Saya jual RM7 per pack. Alhamdulillah. Oke, yang last, jangan lupa makan kurma. Oke guys, jangan lupa ya, nanti saya akan share dekat description box, korang cari je. And then korang tekan link Shopee itu. Harga RM7 saja per pack. Yang suka tempe lah, teruntuk yang suka tempe, korang kena try. Rasa dia pedas manis. Kalau sambal garing saya ni kan, rasa dia pedas masin. Kalau yang sambal tempe, pedas manis. So, korang boleh try yang nak. Dan selamat menjalankan ibadah puasa, guys. Lepas tu, kalau korang baca description box saya minta tolong korang, terutamanya yang punya anak-anak, please subscribe YouTube channel anak saya. Baru 86 ku rasanya subscribe. Sebab saya teringin nak bagi budak-budak ni video yang pantas tau, video yang menyenangkan. Jadi video-video macam buat slime ke, lepas tu unboxing mainan. Jadi budak-budak happy lah. Jadi tak adalah budak-budak nak tengok YouTube orang-orang dewasa macam tu. So guys, thank you for watching. Assalamualaikum.